Pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan Wakilnya di Provinsi Banten sudah memasuki tahapan dengan ditandai peluncuran maskot, jingle, dan tagline pilkada di Banten oleh KPU. Memasuki tahapan pilkada di Provinsi Banten, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Banten Bersatu menyerukan siap mengawal pelaksanaan pilkada di Provinsi Banten. Mahasiswa akan mengawal secara aktif pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah di Provinsi Banten di setiap tahapannya, agar pilkada dapat berjalan jujur, adil, terbuka, dan transparan. BEM Banten Bersatu sebagai sosial kontrol dengan ilmu pengetahuan yang kami punya, sebagai mahasiswa, kemampuan intelektual diharapkan dapat mampu menjadi sosok pengontrol sosial dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan-kebijakan yang ada di Provinsi Banten. Menjelang pilkada serentak tahun 2024, baik pada pemilihan gubernur Provinsi Banten, wali kota, dan bupati se-Provinsi Banten, kami, Aliansi BEM Banten Bersatu, siap mengawal secara aktif setiap tahapan prosesnya agar dapat berjalan dengan jujur, adil, terbuka, dan transparan. Mahasiswa dengan pengetahuan ilmu intelektual yang dimiliki akan menjadi pengontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat maupun kebijakan-kebijakan pemerintah di Provinsi Banten. Dharma Wijaya, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.